Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita Rabu yang ke-10, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Tuhan, Engkaulah Khalik semesta alam, Engkaulah Penebus, Engkau juga yang memberikan kepada kami keampunan, Engkau berikan juga kepada kami kuasa surga, kuasa ilahimu, Roh Kudus, untuk memberikan kepada kami kekuatan menjaga kami daripada dosa dan kesalahan, agar kami boleh tetap menjadi suci bersih, karena kami dituntut menjadi seperti Yesus di dalam segala hal, dan kami dimetarikan dan siap menerima kuasa Roh Kudus ujian lahir. Kami mempelajari mengenai bagaimana Tuhan menuntut kami supaya menjadi orang-orang saleh, orang-orang suci dan bersih di dalam segala hal, teristimewa dalam pikiran. Terima kasih Tuhan atas doa dan penyertaan-Mu dan hasil doa kami, agar jelas pelajaran ini menjadi satu tuntutan yang terpenting sementara kami hidup di dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Saudara pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah mempelajari bahwa karcis masuk surga adalah tabiat seperti Kristus. Bila mana Yesus nanti datang pada hari kiamat, semua didapati harus terpelihara sempurna, jasmani, pikiran, dan rohani. Roh juga menjelaskan standar tabiat dari Henok harus menjadi standar yang harus dicapai oleh semua orang-orang yang hidup dan bertemu dengan Tuhan tanpa mengalami kematian, diangkat masuk ke dalam kedalaman surga, harus seperti Henok. Oleh sebab itu, saudara pemirsa, kita mempelajari rambu yang ke-10 merupakan rambu tabiat yang terakhir. Jagalah pikiranmu dan selalulah berdoa. Baik, kita lihat firman Tuhan di sini mengatakan, di atas segalanya, dalam Amsal 4:23, di dalam salinan bahasa Inggris disebut New International Version, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Di atas segalanya, di atas segala-galanya, peliharalah hatimu, karena dari situlah terpancar mata air kehidupan. Kalau kita lihat banyak hal yang perlu dijaga dan dipelihara, tetapi di atasnya dikatakan, di atas semuanya itu, jagalah hatimu, jagalah pikiranmu, karena dari sana terpancar mata air kehidupan. Menjaga hati dan pikiran ini, kita bisa mendapat arahan dari Filipi 4:8 berkata, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, dan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi arahan pikiran kita di sini disebut, pikirkan yang baik, yang suci, yang benar, yang disebut kebajikan, itulah yang kita pikirkan. Jangan kita pikir yang tidak baik. Dan Filipi 2:5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara pemirsa, kita dituntut untuk memiliki pikiran seperti Yesus. Pikiran bersih, suci, benar. Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat di dalam Yesus Kristus. Jadi pertobatan itu menuntut kita kepada kebersamaan seperti Yesus di dalam tabiat, di dalam pikiran yang selalu memikirkan yang suci dan yang benar. Untuk itu Tuhan memberikan kepada kita kuasa rahmat ilahi, disebut kuasa supernatural. Satu selected message 366 berkata, melalui rahmat ilahi, kuasa supranatural bekerja di dalam hati, pikiran, dan tabiat. Kuasa ilahi
membuat kita berpikiran seperti Yesus, bersih dan suci. Maka dikatakan di sini dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Di dalam salib bahasa Inggris, di atas segala-galanya, peliharalah. Di sini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Waspada, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kewaspadaan ini, saudara pemirsa, katakan dari segala kewaspadaan, yang terpenting, jaga pikiran, jangan menjadi terpancar pikiran yang tidak baik. Karena di dalam pikiran inilah asal usul dari kejahatan itu. Dikatakan di sini, there must be constant earnest struggling of the soul against the evil imagination of the mind. There must be a steadfast resistance of temptation to sin in thought or act. Harus ada selamanya penolakan yang steadfast, yang terus-menerus terhadap dosa di dalam pikiran. Jadi dosa itu sebelum dilakukan, dipikir dulu. Jadi sebelum dilakukan dosa itu, dikatakan, the soul must be kept from every strain through faith in him. Katakan, jiwa haruslah dijaga tetap bersih dari oleh iman daripada segala yang berbau jahat. Jadi Tuhanlah yang menolong kita menjaga pikiran kita itu supaya kita jangan pernah jatuh. Jadi kejatuhan itu dimulai di dalam pikiran. Apa musuh daripada pikiran yang bersih itu dikatakan di sini Roma 8:6. Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Keinginan daging perseteruan terhadap keinginan Roh Kudus. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, hal ini memang tidak mungkin baginya. Jadi keinginan daging ini harus ditundukkan, dijaga supaya jangan proses pemanjangan daging itu dimulai di dalam pikiran. Oleh kuasa Roh Kudus sajalah yang bisa, tetapi Allah telah menyediakan jalan untuk mengalahkan keinginan daging, yaitu dengan kuasa Roh Kudus. Roma 8:9, sehingga kita menjadi anak-anak Allah. Roma 8:9. Jadi Roh Kudus inilah pemberian Tuhan yang terbesar untuk kita mengalahkan segala keinginan daging kita, sehingga kita boleh menang dan menjaga pikiran tetap bersih dan suci, berjalan tetap pada norma-norma kebenaran Tuhan. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh Kudus kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi sudah pemirsa dijelaskan di sini, sebetulnya permusuhan kita yang melawan daging inilah satu permusuhan terbesar supaya kita bisa menang. Dan hanya oleh kuasa Roh Kuduslah kemenangan melawan daging itu bisa dapat kita peroleh dengan sempurna. Dimulai di dalam pikiran. Dosa bermula dalam pikiran yang menyambut akan kejahatan. Pikiran yang kotor disambut, keinginan yang tidak suci ditoleransi, maka jiwa pun menjadi tercemar. Bila kita tidak mau berdosa, maka kita harus menghindarinya sejak semula. Setiap pikiran yang tidak suci timbul, maka secara spontan harus dilawan dan diusir. Jadi kalau ada keinginan muncul dalam pikiran yang kita tahu itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, katakan di sini secara spontan, otomatis lawan, jangan sampai ditoleransi di dalam pikiran, maka dosa itu akan bisa kita kalahkan. Ini pernyataan daripada Roh Nubuat mengatakan, dosa hanya dapat dilawan dan ditaklukkan hanya melalui kuasa oknum ketiga dari ketuhanan, adalah melalui Roh Suci, sehingga hati itu disebut murni
menjadi seorang yang turut ambil bagian daripada kodrat ilahi. Jadi Rohul Kudus adalah satu-satunya alat ilahi membuat otak kita itu menjadi seperti Yesus, menang terhadap segala bujukan rayuan keinginan daging, sehingga kita sempurna mengalahkan dosa tersebut hanya oleh kuasa Roh Kudus. Kalau kita sekarang menyadari hanya oleh kuasa Roh Kudus saja dosa dapat ditaklukkan, berapa rindukah kita, berapa banyak doa kesungguhan yang kita doakan supaya Roh Kudus itu selalu berdaulat di dalam hati kita. Roh Kudus satu-satunya kuasa. Maka untuk itulah dikatakan di sini, perlunya berdoa yang terus-menerus agar Roh Kudus itu tetap berdaulat di dalam hati kita. Dikatakan peranan doa di sini, the only defense against evil is the indwelling of Christ in the heart through faith in His righteousness. Unless we become vitally connected with God, continual communion, we can never resist the unallowed effect of self-love, self-indulgence, and temptation to Him. Nah, sini sebenarnya, tanpa hubungan yang terus-menerus melalui doa dengan Allah, kita tak dapat mengalahkan sifat kepentingan diri kita, pemanjaan diri kita, dan kuasa dosa melawan dosa. Hanya dengan pertolongan Roh Kudus dan melalui doa yang terus menerus, dikatakan continual communion, terus menerus berdoa. Itu makanya bagi Henok dikatakan kuasa doa itu merupakan nafas hidup bagi Henok, sehingga Henok dapat menghidupkan satu kehidupan yang soleh, suci. Akhirnya dia tidak perlu mengalami kematian, langsung diangkat Tuhan naik ke dalam surga. Itulah tujuan kita sekarang dalam pemberdosa, harus seperti Henok. Bagaimanakah pikiran orang yang sudah berdoa terus menerus itu? Every impure thought defiles the soul. Setiap pikiran yang kotor sudah mengotori jiwa kita, impairs the moral sense and sent to obliterate the impression of the Holy Spirit in dim spiritual vision. Jadi pikiran yang kotor itu dikatakan adalah menghilangkan kuasa impresi dari Roh Kudus. Ini itu membuat kabur pandangan kerohanian kita. Pikiran yang kotor jangan pernah ditoleransi. Itu berbekas di dalam pikiran kita manusia ini. Matius 5:28. Tetapi aku berkata kepadamu, sebab setiap orang yang memandang perempuan atau menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jalan pikiran kita sudah berbuat dosa hanya di dalam soal keinginan. Keinginan daging itu harus segera spontan dilawan dengan kuasa Roh Kudus, dan ini terjadi akibat doa yang terus-menerus berhubungan dengan Allah. Tidak dapat dilawan kuasa, pencobaan tak dapat dilawan kecuali bagaimana? The result of eating of the tree of knowledge of God of good and evil is manifest in every man experience. Akibat dari memakan buah larangan itu telah kelihatan di dalam setiap pengalaman manusia. There is in his nature to bend to evil a force which unaided they cannot resist. Oleh karena dosa nenek moyang kita ini, maka sifat alami manusia itu sudah cenderung kepada yang jahat. Kuasa untuk melawannya tidak bisa kecuali dibantu oleh kuasa ilahi. A force which unaided he cannot resist. Tak bisa kita lawan kuasa untuk berbuat dosa itu kecuali mendapat bantuan dari kuasa ilahi, yaitu Roh Kudus. Hanya dengan pertolongan Roh Kristuslah
dosa dapat dilawan sehingga pikiran kita cenderung ke atas, bukan lagi ke bawah. Satu-satunya keselamatan di tengah-tengah segala bahaya akhir zaman, satu-satunya keselamatan kita di dalam keadaan akhir zaman ini, maka satu-satunya keselamatan ini terdapat di dalam keadaan makin berjaga dan makin berdoa. Artinya, makin berbanyak, diperbanyak doa dan kesiagaan terhadap dosa di dalam pikiran. Kesiagaan berjaga terhadap kejahatan. Kalau begitu, benarlah doa diajarkan Tuhan Yesus, jangan kami membawa ke dalam pencobaan. Kalau kita di tempat-tempat pencobaan banyak, jauhkan diri dari sana. Itulah yang diartikan berjaga dan bersiaga. Sebab pencobaan itu datang dari mana sebenarnya pencobaan ini? Yakobus 1:14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena diseret dan dipikat olehnya. Dari dalam hati, dari dalam diri, dari dalam pikiran, dari keinginan sendiri, dari situ dosa itu datang. Apalah yang diajarkan Yesus, maksudnya dikatakan Yesus, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Kalau kita tahu di situ ada pencobaan, jauhkan diri dari pencobaan. Dikatakan di sini, hindarilah dirimu dari segala ragam pencobaan. Jadi apa yang membuat seseorang menjadi seperti Allah adalah pikiran. It is man's mind that makes him human. Created God's image and it is by renewing of the mind that we become sons of God. Hanya melalui pikiranlah kita dicipta menjadi seperti Tuhan di dalam pikiran. Di renewing, dibaharui pikiran kita oleh kuasa ilahi. Jadi kita menjadi anak-anak Allah, artinya pikiran kita menjadi seperti pikiran Allah. Kalau pikiran ini yang dirubah menjadi pikiran Yesus Kristus, bagaimana hebatnya, bagaimana perlunya kita selalu berdoa terus menerus. What great the power of prayer for such. Sangat besar, sangat pentinglah doa yang terus menerus. Sehingga dikatakan buatlah doa itu bagaikan nafas hidup kerohanian. Karena pikiran kita ini dikatakan sangat menentukan kesucian kehidupan seseorang. Di dalam Amsal 23:7, for as he thinketh in his heart, so is he. For as he thinketh within himself. Sebagaimana pikiranmu seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah ia. Jadi pikiran kita, itulah kita. Jadi manusia itu adalah hasil buah pikirannya sendiri. Bagaimana Roh Nubuat jelaskan mengenai pikiran Yesus Kristus di dalam Desire 1:23 ini? Not even by a thought did Jesus yield unto temptation, so it may be with us. Tak sepintas pun Yesus menyerah ke dalam pencobaan. Tak sepintas. So it may be with us. Itu bisa terjadi kepada kita. Jadi benarlah dikatakan Rasul, kami memiliki pikiran seperti Yesus, oleh karena dipenuhi oleh kuasa ilahi Roh Kudus. Tidak pernah terlintas dalam pikiran Yesus untuk menyerah kepada pencobaan. Demikian juga dapat terjadi kepada kita. Jadi manusia itu adalah yang terpenting adalah kesucian hatinya. Makanya Rasul katakan dalam 2 Korintus 2:16, kami memiliki pikiran Kristus. We have the mind of Christ. Mereka memiliki pikiran Kristus karena dipenuhi oleh Roh Kristus, Roh Tuhan. Tidak ada meterai atau tanda yang lain yang dapat dilihat, tetapi penetapan kepada yang benar, baik pikiran, baik kerohanian, sehingga mereka tidak dapat goyah lagi. Inilah keadaan orang yang sudah termeterai, tidak goyah lagi, dalam pikirannya sudah tetap settle kepada yang benar dan baik, settle kerohaniannya,
dan mereka tak pernah goyah lagi, tak pernah jatuh lagi. Semua di sini, settling into truth, both intellectually, spiritually, they cannot be moved anymore. Tak pernah jatuh lagi. Karena satu kekuatan penting, bahwa kita satu saat tak perlu jatuh lagi ke dalam dosa. Karena sudah disettle pikiran kita, dimeteraikan menjadi seperti pikiran Kristen. Karena itu saudara-saudara, berusaha dengan sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu itu semakin teguh. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Berusaha sungguh-sungguh menjaga pikiran, besok tak tersandung lagi. Ini pakai proses. Tuhan berjanji dalam Yehezkiel 36. Kamu akan kuberi hati yang baru. Kamu akan kuberi pikiran yang baru. Roh yang baru di dalam hatimu. Aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Inilah janji Tuhan memberikan kepada kita. Hati yang baru, pikiran yang baru, yang bersih, yang taat, pikiran yang lama sudah diganti. Nah, inilah yang disebut pikiran sudah dirubah menjadi seperti pikiran Kristus. Ini yang disebut dalam Yohanes 3:9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab Benilahi tetap ada dalam dia dan dia tidak akan berbuat dosa lagi sebab ia lahir dari Allah. Lahir dari Allah diberi hati yang baru, hati yang bersih dan suci dan tak pernah sepintas pun tergoda untuk jatuh dalam pencobaan. Di sini dikatakan waktu Yesus sekarang ada di bilik yang maha suci, menetapkan, memeriksa buku-buku catatan umat Tuhan. Siapa yang sudah didapati, termeterai, dan mereka akan diberi kuasa hujan akhir. Kuasa Roh Kudus hujan akhir menjadi bagian orang-orang yang sudah termeterai. Sudah diperiksa semua buku catatan di surga dan semua dosanya sudah diampuni. Dia sudah tetap disalut dengan jubah kebenaran Kristus. Maka mereka akan mendapat kuasa hujan akhir tersebut. Mereka termeterai dan siap untuk menghadapi masa aniaya. Dan sementara mereka diberi kuasa hujan akhir, mereka pergi dengan seruan nyaring menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Sangat cepat sekali dikatakan. Kecepatan halilintar menggambarkan kecepatan Injil itu segera selesai di atas dunia ini. Bila umat-umat Tuhan sudah selesai termeterai, bila pemeriksaan buku ditetapkan siapa yang selamat, siapa yang tidak, sudah semua dimeteraikan, diperiksa, hujan akhir menjadi milik orang-orang yang termeterai tersebut. Nah, sekarang kita disiapkan untuk hujan akhir. Kapan? Sekarang. Setelah dimeteraikan, maka mereka akan menerima hujan akhir. Jadi proses kita sekarang adalah pembentukan tabiat supaya termeterai. Makanya dikatakan bisnis di atas segala bisnis yang terpenting bagi umat Tuhan adalah bisnis membentuk tabiat seperti Yesus Kristus supaya termeterai. Dan bila termeterai, maka diberikan kuasa hujan akhir. Syarat menerima hujan akhir. Early Writing 71. Saya melihat bahwa tidak ada suatu orang menerima penyegaran hujan akhir sebelum mereka memperoleh kemenangan dari setiap dosa, sombongan, mementingkan diri, cinta dunia, atas setiap perkataan dan perbuatan. Jadi sudah menjadi settle, sudah termeterai, mereka sudah menang terhadap semua dosa dan kesombongan, kepentingan diri, cinta dunia, maka mereka dikatakan di sini siap untuk menerima penyegaran hujan akhir. Sekaranglah waktunya saudara pemeriksa mengalahkan semua dosa dan kejahatan, siap dimeterai, siap menerima hujan akhir dan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Nah, bila mana hujan akhir dicurahkan bagi mereka yang sudah termeterai, dikatakan Injil ini disegera diselesaikan ke seluruh dunia, dikatakan di sini. Dengan kecepatan halilintar,
kecepatan halilintar menggambarkan kecepatan dari pekerjaan ini akhirnya akan dirampungkan dan diselesaikan. Pekabaran tiga malaikat tiba di seluruh dunia dan Injil kerajaan ini sudah disampaikan baru tiba Pak. Tiba kesudahan. Inilah saudara pemirsa bagaimana kita sekarang membuat persiapan mempunyai pikiran seperti Kristus, menghilangkan semua keinginan atau hasrat berbuat dosa sudah tidak ada lagi, maka kita akan termeterai, siap masuk menerima kecurahan hujan air yang dijanjikan itu, dan kita siap menghadapi tantangan apapun yang ada di depan, termasuk aniaya apapun itu, karena Tuhan sudah siapkan kita masuk dalam kerajaan surga. Satu hal yang sangat penting saudara, sekarang jadi pemenang di dalam pikiran yang bersih dan suci. Di atas segala sesuatu yang perlu dijaga, jagalah pikiranmu. Karena kita bisa memiliki pikiran Yesus Kristus. We have the mind of Christ. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas janji yang dahsyat ini. Kami disuruh mempersiapkan diri dari sehari ke sehari. Memiliki tabiat pikiran seperti Yesus Kristus. Harus kami jaga pikiran kami selalu berkisar di dalam hal yang baik, yang benar, yang suci. Kebajikan, hal-hal yang bagus didengar. Tetapi itulah yang kami harus perjuangkan. Supaya kami benar-benar menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan dan tempat-tempat pencobaan. Agar kami memiliki pikiran tabiat seperti Kristus. Tolong Tuhan, kami menyadari hal ini supaya kami berjuang untuk itu. Dan bila mana Yesus datang, kami sudah dapati terpelihara sempurna baik jasmani, pikiran, dan rohani. Seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Jelas, tuntutan Tuhan ini jelas, supaya kami juga jelas memohon kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pelajaran penting ini. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin.